Soalan pertama, dahi ialah satu daripada anggota sujud. Kalau orang hidungnya panjang sehasta, lagi keras macam tulang, macam sujud dahi, macam mana masa sujud dahi tidak rapat ke lantai, adakah kena tebuk lantai buat lubang untuk hidung orang itu? Reka tunggu lah. Faham tak? Hidung serta ni, serta ni gitu hidung. Ha, hidung serta bila sujud kau sakok lah. Nampak? Ha. Jadi macam mana orang hidung serta nak sujud, sedangkan sujud kena rapat dahi ke lantai? Memang benar, 7 anggota wajib kena lantai ketika sujud. Dalam hadis kata sab'atu a'zam, 7 tulang. 7 tulang ini 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Dalam hadis-hadis kata 7 tulang ialah anggota sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan 1 dahi. Jumhur ulama, hidung bukan masuk, tak wajib. Dalam mazhab Hambali, wajib hidung. Hidung dengan dahi. Jumhur tidak. Yang wajib, dahi kena masa sujud. Sunat hidung kena retak. Dia ni hidung serta. Mari dia planet mana hidung serta. Dagone nak jawabnya. Jawabnya, wak mari lu hak hidung serta, aku jawab. Betul tak? Wak mari lu hak hidung serta, wak di sini. Biar dia tanya sendiri. Gini saja, mudah je jawapan dia. Apabila kita tidak mampu berbuat, maka buatlah kau kat mana yang mampu. Pasal apa siapa nak tebuk latar? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida. Semayanglah kamu berdiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Bukan bila tak boleh berdiri, maka hendaklah kamu cari orang akak juga berdiri. Senggar dengan besi belakang, masuk skru nautik, biar berdiri juga. Ada, tu menyusah agama. Faham? Tak boleh berdiri, duduk. Jadi kalau kita tak boleh nak sujud sakok hidung, sujud mah mana yang mampu sahaja. Maka walaupun gugur dahi kena, hukumnya orang yang uzur diberi kelonggaran hukum. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Siapa yang ada kepayahan dengan sebab sakit atau keuzuran atau kecacatan atau tidak ketidaksempurnaan, maka dia diberi hukum keringanan. Maksudnya orang lain kena dai, dia tak apa tak kena dai. Soalan seterusnya.